kembali lagi di channel Juri Siar. Hari ini kita bersama teman-teman dari DHC, Diamond Hunter Community, akan mendatangi salah satu wisata. Mau tahu tentang keseruannya? Ikuti, kita mau kemana? Oke guys, kita sudah mau berangkat. OTW Tanjung liburan. Jadi. Nah, ini yang punya ketua guys. Halo guys. Kita mau jalan-jalan. Sore. Oke, ini yang punya geprek separuh guys. Hey, halo guys. Oke guys, inilah kebersamaan di DHC. Kompakan di DHC guys. Walau kita tak saudara, tapi kita lebih dari saudara. Menempuh jalan yang panjang, kita ini hari nge-vlog bareng bersama komunitas apa? Diamond Hunter Community. Ini ketua dari Diamond Hunter Community ini guys. Kita mau kenalan dulu sama anggota DHC. Siapa namanya om? Iya. Abang. Oke, ini om siapa? Abang Sudi. Ini yang paling gacor guys. Saya Mbak Salsa. Saya Firman guys, dari Ponto. Ini dengan siapa? Bapak Jafar ya. Jafar ya. Dari mana? Kebetulan dari Polres. Dari Polres ya. Oke, siapa namanya? Oh, saya Multasa. Dari asal dari? Saya dari Polman. Oke, dengan siapa? Muhammad Rizkal. Dari asal dari? Jene Ponto. Dari Jene Ponto guys. Om Adi om. Om Adi asal dari? Manado. Dari Manado ya. Om Darwis dari? Patalasa. Dari Patalasa. Oke, dengan siapa? Ardi. Ardi asal? NTT. Dengan Uci. Uci dari? Dari Tandu. Tandarani. Okay. Wandi guys. Wandi asal? Selayar. Dengan Mas Suri. Rudi asal? Makassar. Bersama Kahar dari Bantai. Oh. Siapa? Iksan. Asal. Saya Ardi. Saya pertama kali datang ke sini. Alhamdulillah. Rasanya kayak nyaman perasaan. Oke, Om Ardi asal dari? Saya dari Jene Ponto. Langsung meluncur ke sini untuk kunjungan sama teman-teman di sini. Oke, siap. Aduh. Bersama? Astri Adi dong. Masih ingat kan? Dengan siapa? Syahar dari Goa. Oke, dari Kabupaten Goa. Dia bersama anaknya guys. Siapa namanya anaknya? Salsa. Oke. Om Mulis, sebelum kita jalan-jalan, kita mau tahu ini di DHC ini saya kenalan tadi berbagai dari daerah om di Sulawesi Selatan ini. Itulah, kenapa bisa? Itulah DHC. Kita dari daerah berbeda-beda, tetapi di DHC kita saudara, tetap saudara tak saudara. Oke. Di sini banyak berbagai suku masuk om ya, tetapi itu yang menguatkan dari DHC ini ya. Dan itulah yang membuat kita tetap okay. Jadi saudara. Oke, berbicara DHC ini, kapan komunitas ini dibentuk? Kita terbentuk bulan puasa lalu. Kita terbentuk di sebuah rumah makan yang bernama Geprek Bensu. Dan disitulah awal bermula DHC terbentuk. Oh, pada bulan suci Ramadan ya? Yes. Oke, kalau berbicara tentang anggota DHC ini, sekarang kira sudah berapa anggota jumlahnya? Alhamdulillah sekarang sudah 38. Oke, 38 orang. 38 orang. Oke, mudah-mudahan kedepannya DHC ini akan lebih solid lagi dan tetap saudara tak sedara. Oke, saudara tak sedara. Oke, masih banyak om. Ini yang vlog dulu kita di Masjid Kuba. Akhirnya kita ini diundang sama Asri Adi di komunitas DHC ini untuk gabung nge-vlog bareng. Oke. Mau tahu keseruannya? Tetap ikuti channel ini. Oke, kita akan mencoba permainan air di Tanjung Bayang ini. Iya. Permainan apa namanya? Banana Beat. Banana Beat. Oke. Jangan lupa subscribe ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan like.
Ben. Oke guys, tidak mabut tadi. Tidak guys, tidak. Aman. Oh, sudah pakai antimo? Sudah. Asik sekali guys. Masih mau. Cuma enggak ada yang mau temani. Woi, ini kalian kenapa sendiri laki-laki semua ini? Woi. Iya guys. Ada dong. Oh, ada satu. Oke, inilah keseruan kalau hari Minggu di Pantai Tanjung Bayang ini guys. Kita selesai bermain permainan air di Tanjung Bayang ini. Kita mau makan dulu bersama teman-teman di DHC. Bersama untuk hari ini dan ke depan. Oke guys, beginilah perjalanan kita pada Minggu sore ini bersama teman-teman di DHC. Tetap solid dan terima kasih sampai detik ini kalian menonton video di channel Juri Siar ini. Jangan lupa di komen, like dan subscribe channel Juri Siar ini. Makasih banyak. Yo guys, jangan lupa di subscribe guys. Subscribe itu gratis. Jangan lupa dibunyikan ya. Oke. Okay.